Halo guys, saat ini kita ada di The Mandailing di Mer. Kita mau nyoba makanan di tempat ini. Kebetulan saya sama keluarga, jadi mau cicip-cicip makanan di The Mandailing. Kita lihat ada jual apa saja makanan di tempat ini. Pilihan menu minumannya. Nah, ini untuk makanannya ada pasta, ada rice, ada pancake. Tempatnya cozy ya, tempatnya asik gitu untuk nongkrong. Ini kebetulan saya bawa keluarga. Kalau mau bawa pasangan juga asik ya. Buka sampai jam berapa, Mbak? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam ya. Oke, thank you. Itu di Jalan Raya Mer. Plan ini menjelang Natal, jadi sudah ada ornamen Natal. Thank you, Mbak. Oh ya, apa? Dapat ini. Kita kan pesan ini dapat dari Ibu. Makasih. Boleh. Nah, ini karena hari spesial di The Mandailing ini ada memberikan selamat untuk Hari Ibu. Jadi kebetulan ada seorang ibu di sini ya, mendapatkan ice cream sugeng dinten ibu. Oh, selamat Hari Ibu. Kurang lebih ya artinya ya, karena bahasa Jawa. Terus yang ini, wanita diciptakan istimewa. Saya lebih dekat ya. Wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu ya, sayang. Oke. Jadi ini minumnya kita Oreo cream cheese Milo Frappe. Jadi kita coba ya Oreo cream cheese-nya. Sampai tumpah-tumpah. Di dalamnya kita makan kejunya tadi. Enak. Kalau itu untuk ibu. Ini juga kita pesan tadi lasagna bolognese. Doa dulu ya. Saya mau coba lasagna ini. Kelihatannya juga enak sih. Oke, kita coba. Jadi makanan di tempat ini dia tidak memakai MSG, jadi kelihatan sehat ya makanan di tempat ini. Oke, terima
kita akan coba makanan yang lain lagi. Tapi ini juga enak. Ini favorit saya nih. Mantap Bu. Es krim gratis dari The Mandailing untuk Hari Ibu. Istimewanya di Hari Ibu ini setiap makanan ada tulisan quote seperti ini. Jadi pesanan kita ini beef metai with rice. Ini beef metai with rice. Kalau ini kari katsu. Dan kita juga pesan waffle. Nah, kalau ada tulisan wow-nya di sini berarti itu porsi agak besar. Jadi teman-teman bisa untuk 2-3 orang makan. Oke. Oke, saya coba cicip katsunya ya. Ada sama karinya sedikit. Oke, mari kita makan. Enak karinya. Rasanya gurih. Padahal di sini dulu ditulis tidak pakai MSG, tapi rasanya enak. Ada kentang sama wortelnya juga. Enak juga nih. Oke, saya coba yang beef mentai tadi. Jadi sepertinya atasnya ini saus. Ya. Ada rumput lautnya juga. Tentu ada daging sapinya juga ya. Oke, kita coba beef mentai. Ya, enak. Ada asam manisnya sedikit. Ada sausnya, ada pedas, ada asam manis. Enak ini juga. Oke, semua makanan di sini mantap. Silakan teman-teman bisa datang ke tempat ini untuk menikmati makanan. Sebagai penutup, kita mencoba waffle. Memang ukurannya besar ya waffle-nya ya. Jadi kalau untuk makanan penutup, es krim sedikit. Mari kita makan. Ada Oreo-Oreo-nya juga. Enak, waffle-nya lembut. Sip. Oke, setelah kurang lebih 30 menit ludes, makanan di tempat ini enak, mantap.